di antara Pak Di ini dan komitmen untuk akhirnya bukan bubar tapi istirahat terlebih dahulu. Hiatus 7 tahun ya kurang lebih ya teman-teman. 7 tahun. Dari 2010 sampai 2017. Oke. And then tadinya Yes, Mas Ari tadinya silakan. Tadinya mau 6 bulan, jadi 7 tahun. Mas Rindra bilang katanya mau 6 bulan, tapi habis itu kelamaan, akhirnya jadi 7 tahun. Dan akhirnya disepakati ya kan, Padi reborn, comeback gitu. Nah tapi selama vakum itu, kalian betul-betul menghindari dari yang namanya kumpul sebagai musisi, tapi sebagai teman tetap keep in touch atau gimana, Mas Ari? Ya memang sih sejujurnya kita waktu vakum itu jalan sendiri-sendiri ya gitu. Tapi tetap setahun sekali itu kita ketemu, yaitu di ulang tahun Padi gitu. Jadi Sobat Padi itu setiap tahun membuat jambore. Ya itu mereka swadaya sendiri, pakai duit sendiri setiap tahun bikin itu, dan Padi datang juga di acara itu. Wah, punya fans fanbase yang militan juga ya. Mas Rindra, yang ingin ditularkan sebetulnya selama ini kan kata Mas Yoyo tadi, kita semakin sering berjalannya waktu semakin dewasa, egonya juga semakin bisa diredam gitu. Apalagi yang membuat Padi ini kan katanya semakin berisi, semakin merunduk begitu ya. Apa nih yang ingin disampaikan dari Padi Reborn? Sebetulnya semakin berisi, semakin merunduk itu ya sebetulnya rambu-rambu juga buat kita sendiri, karena kan manusia ya jadi tinggi hati atau apa karena apa yang dicapai gitu. Jadi rambu-rambu buat kita sendiri gitu. Terus ya kenapa namanya jadi Padi Reborn ya? Ya itu tadi, reborn itu sebagai komitmen untuk istilahnya membangun padi lagi gitu, yang sempat tenggelam, maksudnya sempat tidur lama, dan kemudian kita tumbuhkan lagi menjadi Padi Reborn. Makanya banyak yang tanya, kenapa sih nggak Padi aja, kenapa pakai Reborn? Ya itu semangatnya adalah komitmen dan bersama untuk membangun padi lagi gitu, menumbuhkan padi lagi yang sehat gitu. Membangun dari awal. Membangun dari awal, reka cipta gitu ya, reka cipta Padi 4.0. Tapi katanya ada yang bilang bahwa Padi Reborn ini sampai harus membuat perjanjian dengan notaris, betul demikian teman-teman? Iya, betul. Oke, kenapa harus pakai notaris? Dari Mas Yoyo dulu deh. Kenapa harus pakai notaris? Karena gini, karena kita kayak perjanjian pranikah itu... gitu ya, notaris. Karena sebenarnya kita berlima kan keinginannya beda-beda nih. Masing-masing punya keinginan yang berbeda. Nah, kita tulis di dalam satu perjanjian itu. Dan untuk saling menumbuhkan kepercayaan kembali gitu. Bahwa kita benar-benar berkomitmen untuk rebound gitu, untuk kembali lagi. Dan ide itu diberikan Ari ya udah kita tuangin perjanjian aja di depan notaris. Oke, akhirnya kita tulis semuanya, dan lucunya tuh setelah perjanjian itu jadi, kita baca masing-masing itu visi misinya itu sama gitu. 5-5-nya itu sama. Apa yang kita inginkan tuh ya ada di situ semuanya.